through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Vinoventin. Gimana kabar kalian semua? Ini sudah lama saya nggak buat konten, dan kali ini saya buat konten review, rencananya review bis terbaru dari Bengkulu, ya ini Putra Rafflesia dengan bodi Jetbus 5. Bagaimana nanti review interior maupun eksteriornya, simak video sampai akhir. Dan kali ini saya sudah berada di tepat di depan gerbang tol Merak. Ini sedang menunggu bisnya. Kabarnya sih tadi start dari Pulau Gebang, bawa penumpang langsung sih. Kurang tahu juga nanti bisa masuk atau enggak, tapi lihat aja nanti pokoknya ya guys. Ini udah di jam 1:30, masih menunggu bisnya. Ya, dari sana tuh terlihat Damri dengan bodi Celsius yang terbaru, bodi dari karoseri Piala Mas. Nah, dari sana itu barunya sampai baru masuk MPM, tapi lewat bawah tuh MPM yang Mutia. Ini ada unit NPM dari Sumatera, dan dari seberangnya ada MPM menganjurkan Avatar Padang. Yang dari sana dari Sumatera, yang ini menuju ke Padang. Itu dia bisnya masuk. Ini tadi ke pom yang sebelumnya nggak ada solar. Ini di sini ini kayaknya juga habis solar nih. Lagi nyari solar susah nih. Masuk Rafflesia Arnoldi. Angin berembus guys. Nah, ini dia bis dari. Tepat jam 1:40. Oke, nanti kita mendekat. Guys, ini unit terbaru dari PO Putra Rafflesia dengan JB5. Ini kita lihat dari samping dulu secara menyeluruh. Ini spesial anniversary ke-35 tahun dari PO Putra Rafflesia. Di sana terpampang di kaca belakang. Dan di sini ini ada tulisan luxury. Dan juga ada stiker Mercedes-Benz OH1626 air suspension, karena bis ini sudah dilengkapi dengan air suspensi dan dengan sasis Mercy 1626. Velgnya juga udah mengkilau, nggak tahu Alcoa atau apa gitu, pokoknya yang penting ini aluminium velg, jadi kelihatan lebih berkilau. Sini biasa ada Putra Rafflesia dan juga ada batik di sini nih. Ini livery terbaru juga dari PO Putra Rafflesia. Baru beberapa unit saja sih yang pakai livery ini. Kalau nggak salah ada yang dari Avante, ada juga yang dari SR3 yang udah pakai livery ini. Itu pintunya ada di belakang. Ada dua, jadi depan sama belakang. Bagasi ada 3, dan di situ ada buat isi bensin. Ini enggak hanya pakai velg Alcoa, tapi juga ringnya juga udah pakai aluminium, jadi kelihatan nambah berkilau. Dan untuk seatnya ini kalau nggak salah ada berapa baris, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris sebelah kiri, dan sebelah kanan sepertinya ada 9 baris. Oke, nanti kita review bagian belakang dan depannya. Ini ada yang ngasih klakson. Klaksonnya masih klakson mobil. Tuh, joknya warna merah.
cakep banget. Untuk tampilan depannya nih seperti ini. Itu apinya pasang. Lagi mau masang klakson. Ini yang dua nih lah, upas aja kan? Upas, ambil ke sana nih. Ke sana nih, nih. Ini, kalau sambung nih. Enggak, selang doang. Selang doang ini. Enggak, selang. Maka dari teng. Oh, ini mah bawaannya masih gak ada ini ya. Mobil baru. Mobil baru ya. Ini sambil nunggu mau masang klakson. Ini, di sini nih dengan dua warna, atas ini putih dan bawah bempernya tuh warna ungu. Juga di sini ada tulisan Putra Raflesia. Ini udah dimiliki, dilengkapi strobo atau running text. Di atas ini ada tulisan PR atau singkatan dari Putra Raflesia dan juga julukan atau mungkin nama anak dari yang punya nih kalau nggak salah, atau koreksilah nanti. Ini Williams. Pokoknya nama keluarga, pokoknya nama apalah pokoknya, nanti yang tahu mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Di atasnya Z5 MHD karena bodi dari bis ini MHD. Itu di dalam juga baru dilepas-lepasin joknya. Apa plastik yang ada di jok. Untuk yang di kanan ini ada pintu darurat. Ya seperti biasa supaya lebih safety nanti. Nah, untuk tampilan belakang seperti ini. Z5 MHD tuff coat dinol itu alat apa? Bukan alat sih. Jadi biar enggak terlalu cepat karatan lah dilapisin sasis di bagian bawah atau bodi bawahnya. Raflesia. Ini ada batik gambar Raflesia. Digradasi dari putih ke merah. Menyatu dengan warna livery. Ini ada Mercedes Benz plat nomornya. Mungkin masih baru atau sementara kurang tahu. Ini logo Adi Putro. Cakep banget. Perpaduan warnanya tuh yang bikin cakep. Ini ada sensor buat mundur. Ini juga ternyata pakai AC Denso ya. Kalau ditulisannya nih AC Denso. Ini masih tadi lagi masang klakson. Karena masih klakson bawaan jadinya kayak bunyi mobil gitu doang. Dan untuk toilet nih ada di sebelah sini nih, kiri di belakang persis. Ini saya nggak masuk karena nggak enak juga karena udah bawa penumpang kan. Ya udahlah. Di luar aja. Dan sebelumnya juga terima kasih buat Bang siapa ya namanya, pokoknya tuh dari akunnya Bis Hunter Bengkulu. Makasih udah info towernya lah.
Sedihnya bisa dapat nih. Kalau enggak mungkin enggak tahu juga, enggak dapat juga kayaknya. Oke, kita sambil tunggu sambil nanti pas berangkatnya dari rumah makan atau restoran angin berembus. Pokoknya tonton video sampai akhir. Ini masih menunggu Putra Raffles ya. Kalau enggak salah lagi mau beli selang, kalau enggak salah krunya buat nyambungin klakson tadi tuh. Dan di sampingnya nih ada PM Toh. Tujuan ke Sumatera sepertinya. Tapi posisi keadaan mesin mati. Warna hijau, enggak tahu X dari mana, kurang tahu tuh. Liverinya. Sepertinya enggak ada penumpang, tapi enggak tahu juga entah di dalam rumah makan atau gimana. Ini lewat Gumarang Jaya. Body Kelen. Cakep banget. Kalau kerawat kinclong tuh kak cakep, kalau body jetliner tuh. Ini mesin udah nyala. Tadi udah dites klaksonnya juga untuk keluar angin juga. Mungkin bentar lagi bakal berangkat lagi keluar dari rumah makan angin berembus. Oke, kita tunggu. Ini penumpang udah pada mulai naik ke bis. Jadi bentar lagi bis akan diberangkatkan. Oke, ini mundur. Siapan berangkat. Oh, tapi kayaknya mau ngisi bensin dulu. Bensin di sana itu dulu, baru nanti arah puter balik ke pelabuhan. Oke, sepertinya cukup sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.